Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi ajmain. Sahabat-sahabat Youtube yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Samsul Hadi. Satu channel yang selalu membahas di bidang operasi produksi perminyakan Mudah-mudahan apa yang selama ini kami sampaikan, kami tuangkan di YouTube ini dapat berguna bagi adik-adik insan perminyakan dan dapat bermanfaat untuk digunakan di lapangan pekerjaannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat YouTube, saya telah menyiapkan satu judul untuk kali ini, yaitu teknik untuk menentukan arah putaran pompa ESP dengan cepat dan benar. Sebelumnya kami telah memposting masalah-masalah uh, video tentang ISP. Namun ini lebih spesifik lagi, bagaimana cara menentukan arah putaran pompa ISP itu dengan cepat dan benar. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah tentu apa yang akan saya sampaikan ini ada latar belakangnya. Dulu waktu saya masih bekerja, yang saya hadapi itu banyak sekali pompa-pompa ISP. Dan biasa adalah hal yang sangat biasa apabila pada saat kita menginstal ISP itu, pasti akan dilakukan uh, uji coba apakah ini terbalik apa tidak putarannya. Kalau ternyata nantinya pompanya sudah pada putaran yang benar atau sudah posisi Powat maka itu sudah benar. Nah, kalau dia masih reverse, maka akan dibalik dengan apa memutar kabelnya atau apa memindahkan kabel-kabel yang ada. Nah, Nah selama ini, ini kadang-kadang dianggap sepeleh, tapi kadang-kadang apa yang sudah dilakukan ini, walaupun kita sudah berpengalaman, kadang-kadang menjadi salah. Nah kenapa? Ya karena kita anggap ini sudah benar, tapi salah, apa anggapannya selama ini bahwa putaran itu sudah benar? Apabila cairan yang dari dalam sumur itu sudah sampai ke permukaan dengan cepat, maka itu dikatakan putaran sudah benar, atau tekanannya cepat sekali naik, nah itu sudah dianggap benar. Tapi kadang-kadang kita terjebak dengan kondisi itu. Nah, makanya menjadi pikiran saya bagaimana untuk memberikan panduan supaya kita tidak salah dalam menentukan arah putaran pompa ESP itu dalam waktu yang cepat kita sudah bisa mengetahui. Ini sudah pas, sudah powat, apa masih salah, masih ripas, masih terbalik. Nah, ini yang perlu kita inginkan. Nah, dari situlah saya berpikir, kemudian akhirnya muncullah satu cara yang sudah saya sampaikan. Waktu itu saya, saya sampaikan juga di pada tim manajemen yang ada di Pulau Jawa tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Baik, sahabat-sahabat YouTube sekalian. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa putaran pompa ISP itu dapat terbalik? Nah, ini ya. Mengapa? Yang yang jelas karena sistem listrik yang digunakan itu adalah tiga pas dan RST dari kabel motor pompa ISP belum diketahui. Maksudnya dari motor ini kan ini mempunyai kabel juga ada tiga kabel tiga pas. Ini RST-nya belum diketahui. Kalau power yang dari kita yang ada di suatu lapangan tentu itu sudah lebih dulu diketahui. Nah untuk mencocokkan ini ini yang kadang-kadang belum pas. Nah biasanya tetap dilakukan dipasang-pasangkan saja dulu nanti akan dicoba mana yang lebih bagus itu yang benar seperti itu. Nah, kemudian akibat kalau terbalik ini karena bentuk pin impeller itu melengkung sehingga kalau dia terbalik, maka produksinya itu tetap ada, tapi tidak optimal. Dia hanya sepertiga produksinya. Seperti itu. Nah, ini adalah penampang pompa ISP ya. Di mana kalau kita dari atas, ini adalah ada trapo, ada motor kontrolnya, kemudian ada junction box ini juga dinamakan panel ada wellhead ada seperti ini nah kemudian di sini juga ada yang ada check valve ada yang tidak seperti ini nah ini adalah motornya kemudian ini seal section kemudian ini adalah intik dan ini adalah pompanya oke nah ini adalah bentuk daripada impellernya impellernya itu mempunyai pin yang seperti ini melengkung. Nah, dengan melengkung ini maka apabila putarannya benar so, ke sini maka hasilnya akan optimal. Nah, jadi kita ibaratkan begini putarannya, maka cairan yang ditendang yang ditendang oleh pin pompa itu dia akan optimal. Tapi kalau dia masuk begini, maka yang ditendang oleh pin atau pompa itu jumlahnya sedikit, makanya hasilnya hanya sepertiga. Jadi kalau begini ini pull, pull tendangannya atau maksimum, kalau terbalik hasilnya hanya sepertiga. Tetap ada hasil. Kenapa? Karena sistem pompa sentrifugal ini dia tetap menendang atau dia melempar, melemparkan cairan yang masuk kepada dia dilempar. Nah bedanya hanya kalau dia benar posisinya seperti ini maka dia akan optimum. Tapi kalau terbalik dia malah sedikit yang dilempar, maka itu hanya sepertiga. Nah jadi sangat merugikan kalau produksinya hanya sepertiga daripada kapasitas pompanya, seperti itu. Nah, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengoperasikan pompa ESP, yaitu arah putaran pompa ESP pada posisi terbalik atau reverse, maka diperlukan langkah-langkah yang harus diterapkan pada saat pertama kali pompa ESP di-start. Nah, seperti ini. Jadi maksudnya apa? kita harus punya langkah-langkah sebetulnya sangat sederhana ini jadi kita lihat dengan apa yang ada pada pompa itu nah langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut langsung saja kita ini kan saya tulis di sini kalau kita tulis di sini seperti sumur lah penampang sebuah sumur retakan nah informasinya ini adalah pompanya, ini adalah motor tentunya, kemudian ini adalah seal sectionnya, ini adalah separatornya, dan ini adalah pompanya, intiknya masuk sini. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk menentukan arah putaran pompa ESP itu dengan cepat dan benar? Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan di sini, sahabat-sahabat YouTube ya. Yang pertama, itu adalah kita harus mengetahui kapasitas pompa. Kapasitas pompa. Nah, ini yang perlu kita ketahui, apakah pompanya itu yang hanya 450 atau 750 atau 1000 750 atau yang lain-lain. Ini yang perlu kita ketahui. Kemudian apa yang lagi? yang perlu kita ketahui. Nah, biasanya kalau sumur itu mau di-start, kita bisa minta run sonolog dulu. Run sonolog dulu itu adalah untuk kita mengetahui dynamic, uh, di, bukan dynamic, kalau dia belum jalan itu namanya static fluid level, S, static fluid level, SFL-nya, ada di mana? Static fluid levelnya ini ada di mana? Kemudian apa lagi yang harus kita ketahui? tubing, ukuran tubing yang kita gunakan ini, ukuran jadi satu kapasitas pompa, dua adalah uh, SFL-nya, kemudian yang ketiga kita perlu mengetahui size of tubing. Nah, ini apakah kita menggunakan 278, apakah kita menggunakan tiga setengah inci, apakah kita menggunakan yang 4 inci. Nah, ini menentukan. Maksudnya apa? Supaya kita menghitung berapa sih volume yang mau kita angkat ini, nah, jadi dengan mengetahui static plate levelnya, jadi cairan tentunya sudah sama. Ini tentunya, jadi eh, kalau ini dianulus, tentu akan sama. Dengan catatan di sini tidak ada cek palep, ini kita bicara dulu yang tidak ada cek palep di sini. Nah, ini akan sama. Nah, cairan inilah yang akan diangkat oleh pompa sampai ke permukaan. Bisa kita lihat di ini, ada namanya krancis, ini bisa dilihat. Berapa lama cairan ini sampai ke atas? Nah, kalau putarannya benar, maka akan sesuai dengan perhitungan. Nah, baik. Coba kita langsung ke dalam hitung-hitungan. Kita ambil contoh. Nah, ini ada ukuran-ukuran daripada ininya juga tubing. Nah, ini sebagai catatan adalah apabila tubing ini yang umum yang saya ambil itu banyak e, macam ukurannya. Apabila tubingnya 238 ini outside diameternya, eh, uh, inside diameternya 1.867, kemudian kapasitinya adalah 0,00338 BBL per pit. Tapi kalau dia 278, tujuh kapasitinya adalah 0,00578 BBL per pit. Kalau di tiga, tubingnya tiga setengah inci, inside diameternya adalah 2,992 poin kapasitinya adalah 0,00869 BBL per pit. Nah, ini perlu kita ketahui. Nah, jadi kita coba, nah ini ada contoh perhitungan. Nah, langsung saja kita ambil contoh perhitungan. Misalkan kita menggunakan tubing tiga setengah inci. Jadi, jadi tubing yang kita gunakan adalah tiga setengah inci. Oke. Okay. Nah, kemudian kapasitas pompa, kapasitas pompa yang 650 barrel per day. Kemudian setelah kita minta ransonolog, didapat data, katakanlah static fluid level adalah 400 feet dari permukaan. Jadi dari sini sampai ke sini itu adalah 400 feet. Jadi ini adalah yang kosongnya ini seperti ini adalah 400 speed ini. Inilah yang perlu kita hitung karena nanti kita begitu ini sudah sampai ke atas bisa kita ketahui waktunya berapa lama. Nah, dengan data ini nah dari data tersebut di atas dapat ditentukan kemampuan pompa dari sini dari pompa 650 ini kalau kita bagi dengan 24 supaya per jamnya berapa dibagi dengan 60 kita dapat ini adalah Kemampuan pompa per menit adalah sudah saya hitung adalah 0,451 0,451 barrel per menit Nah seperti itu Jadi dengan pompa yang 650 barrel per day Itu sama dengan 0,451 barrel per menit hasilnya Kemudian dengan static uh, Levelnya yang 400 bisa kita hitung. Nah, kita hitung volume ini. Volume kosongan cubing adalah volumenya adalah 400 speed dikali tadi untuk cubing 3,5 inci adalah eh 1 pitnya volumenya adalah 0,00

Nah, tentunya kalau kita nanti menjalankan pompanya, volume inilah yang harus sampai ke atas. Berapa lama waktunya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk cairan yang dari sini sampai ke atas? Nah, bisa kita hitung ini. Jadi, uh, ininya 348 dibagi, jadi waktu yang dibutuhkan cairan ini untuk sampai ke atas adalah tiga 0,48 BBL dibagi dengan kemampuan pompa. Kemampuan pompa itu adalah 0,451 barrel per menit. Nah, coba kita hitung ini. Coba kita hitung ulang ya. 3,48 dibagi dengan Poin 451, 451 dapatnya adalah 7,72, betul sama. Jadi hasilnya adalah 7,72 menit. Atau sama dengan ini, 7 menit, 43 detik. Nah, sahabat-sahabat YouTube, ya. Jadi, artinya apa waktu 7 menit 43 detik ini? Artinya, begitu pompa ini di start, di running, maka butuh waktu selama 7 menit, 43 detik, supaya cairan ini bisa sampai ke atas. Nah, kalau putaran pompanya sudah benar, maka ini akan sampai dengan waktu 7 menit 43 detik ini akan sampai. Pasti akan sampai. Tapi bagaimana kalau dia tidak sampai, sudah saya sering kali saya uji cobakan, kita tunggu tiga kali lipat. Ini tinggal kita kalikan tiga saja, waktu ini. Jadi tujuh kali tiga itu 21 menit, ya katakanlah tambah ininya 21 lebih kurang, 21-23 menit, Dan ini sudah sering sekali saya coba. Kalau tidak keluar dalam waktu 7 menit 43 detik, kita tetap jalankan saja untuk sebagai pengetahuan. Nanti pada menit ke 23, cairan akan sampai ke atas. Nah, inilah tandanya pompanya terbalik kalau dia mencapai waktu 23 menit. Tapi kalau 7 menit, dia sudah keluar cairannya sudah dapat dipastikan bahwa pompa ini sudah running pada posisi yang benar. Tidak perlu kita rubah-rubah lagi, artinya dia sudah pas. Kecuali kalau dia 7 menit belum keluar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ini 7 menit. Nah, kita ambil contoh soal yang lain. Nah, kemudian juga perhitungan ini berlaku untuk panel listrik GSP yang tidak mempunyai variable speed, variable speed driver. Artinya apa? Di tempat-tempat lain itu ada yang pompa ESP itu kalau begitu jalan, running langsung dengan frekuensi berapa 60 Hz. 60 Hz frekuensinya. Nah bagaimana kalau ada apa namanya PSD-nya? Kalau ada PSD biasanya dia tidak langsung ke 60 bisa dia ke 40 dulu. Nah kalau kita oke okay, kalau kita running yang pertama adalah dengan 40 Hz maka lebih gampang juga. Jadi ini 40 per 60 dikali kapasitas pompa tadi yang per menit tadi 0,451. 0,451 barrel per menit. Nah ini bisa kita hitung kalau seperti ini. Jadi 40 per 60. Jadi coba kita hitung ya. Jadi ini kalau kita hitung. 40 ini frekuensi yang kita pakai, 40. pernah bagi 60, dikali dengan 0.451, sama dengan 0,300. Jadi ininya 0, ini menjadi 0,300 BPM. Nah, kalau begitu yang ininya tadi, ini kita bagikan dengan 0, 300. Nah, kalau ini dibagi dengan 3 berapa ini? Ya? Dapat berapa menit dia? Coba kita hitung. 3.48 dibagi 0.3 dapatnya 11,6. Nah, ini kalau dia 40 Hz maka dapatnya 11,6 menit. Nah, dapatnya 11,6 menit. Sama, kita tunggu sampai kalau dia keluar sampai 11,6 menit, maka putaran sudah kuat, sudah benar. Tapi kalau dia belum keluar dengan 11,6 menit, tunggulah pasti dikali tiga ini akan keluar juga. 11 kali 3, 33, tambah satu setengah 34, lebih kurang 34 menit akan keluar. Nah itu bisa dapat dipastikan dan saya sudah berulang-ulang mencobanya. Jadi, benar bahwa pompa ISP itu, kalau putaran yang terbalik, produksinya hanya sepertiga daripada kapasitas. Nah, kemudian yang contoh soal yang kedua, kita ambil yang kedua. Kenapa saya ambil contoh soal yang kedua? Nanti ada hubungannya, kita coba dulu lihat ya. ini jadi contoh pompa yang kedua seperti ini nah kalau kita menggunakan pompa yang kapasitasnya 1750 nah ini kita ganti ini kapasitas pompa ini adalah 1750 ini langsung saja kita ganti nih 1750 Nah, kalau di, di ini kan, ininya berapa dapatnya? 1750, jadi dapat didapat 1.22, 1.22 barrel per menit. Nah, kemudian tubing yang digunakan, Tubing yang digunakan adalah tubing 238, 27 per 8. Inci, Kemudian static fleet level, ini sumurnya sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali, jadi static fluid levelnya hanya 200 katakan, 200 speed. Kemudian volumenya berapa? Nah, ini kita hitung lagi. Ini volumenya adalah 200 speed, dikali ini, oh ini volume ini dulu, dikali 200 speed, dikali dengan ini dapatnya berapa ini? Dapatnya adalah eh uh, di ininya 00578. 578 ini untuk tubing yang 2 uh, 278. yang kita gunakan adalah tubing 278. Jadi volumenya per uh, pit adalah 0.00578. Nah, kemudian ini sama dengan berapa ini? Sama dengan 1. 16 BBL. Jadi maksudnya apa? Nah, kalau tadi volumenya adalah yang tadinya 400, sekarang menjadi 200 saja, dan tubing juga yang digunakan adalah tubing 278, volumenya hanya 1.16. 1.16 BBL saja. Lebih sedikit. Kenapa? Karena tubingnya lebih kecil. Nah, kalau kita sudah dapat yang angka ini, kita sudah dapat di sini. Kemudian kita ini kan, waktu yang dibutuhkan berapa? Nah, ini kita hapus. Jadi ininya hapus. Waktu di, yang dibutuhkan adalah uh, volumenya adalah 1.16. Kemudian kemampuan pompa per menit adalah 1.22. Ini besaran pompanya. Ini adalah 1.22, 1.22, per per menit, maka, nah, ini kita hitung, 1.16 dibagi 1.22, 1.16 dibagi dengan 1.22, dapatnya berapa? 95, 0,95, menit. Nah, artinya hanya nggak sampai satu menit, 0,95. Jadi, ini dapatnya adalah 0,95 menit. Nah, seperti ini. Dapatnya 0,95 menit. Nah, ini sama. Apabila kita sudah mengetahui bahwa waktu yang dibutuhkan itu hanyalah hanya 0,95 menit, berapa sih kalau dikali dengan 60 detik, ini berapa detik ini? Kali 60. 57 detik. 57 detik. Nah, coba bayangkan. Jadi, hanya dibutuhkan waktu 57 detik, ini sudah sampai. Dari static flat level untuk ke atas permukaan itu hanya 57 detik. Kalau tidak keluar 57 detik, sama dikali dengan 3 juga, kali dengan 3, maka dia, katakanlah, ya 3 menit lah, akan keluar juga. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah dapat dua perbandingan. Yang pertama tadi, waktu yang dibutuhkan adalah berapa tadi? Uh, 7 menit ya. Yang pertama tadi 7 menit. Kemudian yang kedua ini hanya 57 detik. Nah, kemudian sahabat-sahabat YouTube, untuk ini saya ingin bercerita. Setelah saya mempresentasikan apa yang saya buat ini, cara untuk menentukan arah putaran pompa ESP dengan cepat dan benar, di tim manajemen, kemudian saya dikirim ke suatu lapangan. Saya bawalah makalah ini, saya presentasikan, Makalah ini di Sumatera waktu itu, kemudian begitu saya sampaikan masalah ini apa yang terjadi, jadi responnya tuh eh, mungkin bisa di, bisa jadi responnya agak merendahkan lah seperti itu. Apa yang saya, saya, saya dapatkan waktu itu disampaikan bahwa Pak sebetulnya gampang sih Pak kalau untuk mengetahui pompa ESP itu sudah benar apa tidak, saya bilang gimana caranya. Kalau pompa itu sudah benar Pak katanya pasti tekanannya itu cepat naik, tekanan. Jadi katanya tekanannya cepat naik. Kemudian yang kedua katanya cairannya, cairannya itu cepat sampai ke permukaan. Cairan cepat sampai ke permukaan. Nah, seperti itu. Oh iya, saya bilang Kemudian saya tanya, sama yang menanya tadi, yang menyampaikan bahwa katanya, kalau cairannya itu cepat sampai ke atas atau tekanannya itu cepat naik, itu sudah benar. Saya tanya sama beliau bahwa kalau yang dikatakan cepat, itu berapa menit? Saya bilang, nah ini. Kemudian apa yang terjadi? Bingung, nggak bisa jawab. Berapa menit Pak yang dibilang cepat? Atau katakan lambat itu berapa menit? Nah ini dia tidak bisa jawab. Nah inilah saya sampaikan bahwa kesalahan kita selama ini. 7 menit itu bisa dikatakan cepat, tapi bisa juga dikatakan lambat. Kemudian 3 menit itu bisa dikatakan cepat, tapi sebetulnya itu lambat dan itu salah. Nah ini yang terjadi Bapak-Bapak sekalian sahabat-sahabat Youtube ya yang suka menjebak kita itu adalah pada saat kita running pompa ESP di sumur yang katakanlah static field levelnya tinggi, kemudian ukuran tubingnya hanya menggunakan 278, kemudian kapasitasnya besar, 1750 seperti yang ini kita hitung. Waktu yang dibutuhkan hanya 57 detik. Begitu pompa di running dengan 60 Hz, dia butuh hanya 57 detik sudah sampai. Nah, pertanyaannya. Kalau seandainya tidak keluar dalam 57 detik, 3 menit saja, nah ini cepat atau lambat? Ini yang jadi masalah. Kalau kita hanya berpatokan, dia ya cepat naiknya, wah 3 menit sudah benar ini. Padahal dengan menggunakan pompa yang besar seperti ini, tubing yang kecil, static fluid levelnya tinggi, 3 menit itu sudah lama. Nah, jadi Balik saya tanya, berapa menit Pak? Bingung. Nggak bisa jawab. Nah ini Pak, saya bilang saya jelaskan seperti ini. Jadi Pak, tiga menit itu bisa lama, tapi tujuh menit itu bisa cepat. Kita tergantung dengan kondisi daripada pompanya, static fluid levelnya, kemudian ukuran daripada tubingnya. Itu yang menentukan. Nah itulah yang suka menjebak. Nah akhirnya itu bisa dipahami. Kemudian ada lagi satu, yang menyampaikan adalah lagi pak caranya katanya apabila kita mendapatkan ampere yang lebih tinggi running ampere yang lebih tinggi jadi ini patokannya yang satunya adalah ke ampere jadi ampernya katanya kalau benar itu ampernya akan tinggi kalau salah ampernya rendah lebih rendah maksudnya sekarang saya tanya saya bilang kalau kita pertama kali start pompa ESP, katakanlah ampernya 40 ampere misalkan Ini ampere ini tinggi atau rendah saya bilang Nggak bisa jawab Nah ini yang menjadi masalah saya bilang Artinya kalau kita mau mengetahui bahwa 40 ampere ini adalah tinggi atau tidak Artinya pompa ini harus kita balik lagi Kita coba lagi dengan putaran yang lain Sehingga bisa kita mendapatkan pembanding Misalkan dengan putaran yang sudah kita balik Didapat, katakanlah ampernya hanya 37. Nah, tadinya 40, kemudian kita putar kabelnya, kita balik sambungannya menjadi 37 ampere. Nah, ini baru kita bisa tahu. Artinya yang benar adalah yang 40 tadi. Yang ini yang benar. Yang ini yang salah. Artinya apa? Kita harus stop lagi ISP-nya. ISP-nya di-stop lagi, kembalikan yang ke awal. Nah, ngapain seperti ini? Nah, jadi jalan yang tercepat itu adalah seperti ini. Jadi kita hitung saja tiga komponen yang perlu kita ketahui adalah berapa static fluid levelnya, kemudian berapa tubing yang kita gunakan, kemudian berapa kapasitas pompanya. Dari situ kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan. Waktu cairan ini sampai ke atas. Nah, apabila sesuai dengan perhitungan, maka itu sudah powat, jadi sudah benar. Tidak perlu diganggu-ganggu lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau pompa ini di atasnya dipasang cek palep, di, di atas pompa ini ada cek palep di sini. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau di, ini tadi kan tanpa cek palep, sekarang bagaimana kalau ada cek palep? Kalau ada cek palep tentunya pada saat cubing ini diran dan dilakukan tes pada cubing ini, cubing ini posisinya sudah penuh sampai ke permukaan. Nggak bisa kita gunakan ini. Apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin mengetahui bahwa putaran sudah benar, sudah kuat seperti itu. Ya untuk itu kita lakukan saja tes produksi, nggak usah lama-lama, kita lakukan saja selama 15 menit ke TOS. TOS itu apa? tank on site. Nah, biasanya di rig yang habis menservis sumur itu biasanya dia punya tos atau kita punya tos di situ. Masukkan saja ke sini selama 15 menit. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui. Misalkan pompanya adalah 750 yang kita gunakan. Seperti ini. Nah, misalkan pompanya 750 ini kita bagi dengan 24 jam, dapat jam. Nah, jam itu kita bagi dengan lagi dengan 4 didapatlah 18,2 BBL per 15 menit. Nah, apabila minyak yang masuk atau cairan yang masuk ke dalam tos ini, ke dalam tos ini ini adalah tangki ya, tangki. Apabila ini selama 15 menit sudah tercapai sebanyak 18,2 BBL dan ini juga sudah dapat dipastikan bahwa arah putaran pompa ESP ini sudah benar. Tidak perlu lagi dilakukan apa Uh, dibalik lagi kabelnya. Sudah benar. Kita sudah yakin itu benar. Tapi kalau ini tidak dapat dicapai, pastilah nantinya dikali tiga juga ini, dikali waktunya tiga kali, yaitu 45 menit, ini akan tercapai 18,2 menit. Nah, inilah yang dapat apa namanya yang bisa kita sampaikan masalah ini dan uh, Alhamdulillah waktu saya terapkan sistem ini di offshore waktu itu, ada juga pekerja kita di bagian produksi, dia sudah sangat PD nya menggunakan ini. Dan dia waktu itu saya minta uh, coba meraning uh, sumur itu tanpa saya. Kemudian dia, waktu itu kebetulan pompa yang digunakan kecil, tubingnya juga setengah inci. Kemudian juga static levelnya agak jauh. Setelah dihitung sama dia, ah, butuh, butuh waktu katanya 11 menit. Nah, dia sudah bisa menghitung waktu itu. 11 menit Pak waktu yang dibutuhkan supaya naik cairan ini bisa sampai ke atas. Ya silahkan saya bilang. Nah, kemudian sesudah dia sampai dilakukan itu tapi ada satu cerita waktu itu ada teman di bagian yang lain mengatakan ah ini katanya terbalik ini katanya. Kok oh, sudah sudah lebih dari 10 menit tapi cairan belum keluar. Enggak, belum tahu katanya ini. Nanti kita tunggu sampai 11 menit katanya. Kalau 11 menit tidak keluar, nah itu baru terbalik. Nah ternyata memang setelah menit cairannya keluar. Nah jadi dia sudah paham, jadi sudah yakin bahwa putaran pompa ESP itu sudah sudah benar pada posisi poat. Nah ini yang mungkin bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman insan perminyakan yang ada di lapangan. Jadi jangan sampai terkecoh dengan tekanan yang cepat naik. Padahal kalau kita menggunakan kapasitas pompa yang tinggi itu sangat cepat juga, walaupun terbalik. Nah, jadi perlu kita hitung dulu tubing yang kita gunakan berapa inci, static flight level-nya berapa, kemudian kapasitasnya berapa, kapasitas pompa. Jadi tiga itu harus kita hitung dulu supaya kita tidak salah. Oke, sahabat-sahabat YouTube, mungkin itu yang dapat saya sampaikan saat ini. Nanti kita akan lagi-lagi dengan video-video yang lain, masih juga tentang ESP, masih banyak masalah-masalah ESP. Misalkan, nah ini untuk video yang akan datang, apa yang harus kita lakukan atau katakan apa yang pertama kali harus kita lakukan pada saat produksi sumur ESP itu turun. Nah begitu produksinya turun, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nah nanti video yang akan selanjutnya akan saya sampaikan e, untuk menanggulangi atau paling tidak untuk mencari tahu kenapa masalah sumur kita ini apabila produksinya menurun. Mungkin sahabat-sahabat YouTube, itu saja yang dapat saya sampaikan saat ini. Nanti kita sambung ke lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Bagi generasi muda, bisa digunakan cara seperti ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila Tapi walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.